What we do here is go back. Memang ada-ada saja kreasi unik dari para pelaku bisnis. Setelah sempat viral berita tentang kafe di Australia yang meluncurkan kreasi donat dari Indomie, kini sebuah kafe di Indonesia juga menyediakan menu serupa. Salah satunya kafe X Coffee yang berada di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Sejak pagi sudah ramai diserbu oleh para pengemudi ojek online yang mengambil pesanan donat Indomie. Menurut Carina Lukita selaku pemilik X Coffee, hanya dalam waktu 30 menit, 100 buah donat Indomie berhasil ludes terjual. Kita buka tadi dari jam 8 dan setengah 9 itu sudah habis. Hari ini batasin setiap orang 2 buah saja karena enggak enak juga ada yang datang tapi enggak kebagian. Dia mengungkapkan setiap pembeli yang datang, bisa memesan 8-10 buah per orang. Bahkan, saat membuka pemesanan gelombang kedua pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, 100 donat Indomie kembali ludes terjual. Kayaknya kita sudah cukup untuk hari ini, maksimum 200 buah. Karena keterbatasan tempat dan alat, dan kita enggak mengira kalau antusiasme pelanggan gitu besar. Carina sendiri mengaku terinspirasi dari viralnya donat Indomie goreng dari Australia yang baru-baru ini ramai diberitakan. Dia mengatakan bahwa menu donat Indomie goreng memang bersifat sementara, yakni hingga Mei tahun 2018. Khusus hari ini, dia memberikan potongan harga, yakni hanya Rp10.000 per buah. Harga tersebut akan kembali normal menjadi Rp16.000 per buah setelah promo selesai. Apakah kamu sudah mencoba donat Indomie ini? Gimana pendapatmu? Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.